没有按。就我先随便可以买一个新，可以啊，不用坐这边。没关系，随便。我站的比较好分。好啊。好了。好了吗？已经开始。哎，欢迎大家来到那个北车地板书摊。那我们接下来会有大概40周的时间，会有这个朗读计划，就是请印尼朋友，然后挑一个他喜欢的书和章节，然后这样朗读。对，今天天气有点冷，所以人很少。对，然后好，我们来问一下他，南无西亚巴。他说他的名叫做瓦迪。那我可以请问你为什么想要挑这本书？对，我很喜欢 self-driving， 就是自己的麦克风低一点。驾驶。对。自己的驾驶。对。主持人，麦克风低过去哦。在这里是可以吗？好。self-driving driver auto passenger， 是你喜欢。你喜欢当的司机还是那个人坐在这里面？对，我想那个司机就不能随超，不能搭个，对，一定要小心，一定有那个知道什么路怎么坐的。如果有坐那个发现监视，他也可以随超，再可以。好，那你大概来台湾多久了？我来台湾五年了，快六年，快六年了。然后每个礼拜天都放假嘛？哇，还不错呢。是在哪边工作？我在中校。中校。中校东路。那有走九遍吗？没有。好，没关系，不重要。好。没关系。好。你已经结婚了，对不对？结婚了。哇，你是住苏门答腊还是爪哇？是爪哇，东爪哇，中爪哇。东爪哇岛。好，那你就可以来朗读这个，他要带上去，对不对？带着比较好。可是这个好像不够长，对不对？啊，我先请。好，来这个给你这样。这样也可以。可以吗？你要这样子拿吗？这样可以。那这样可以吗？你要不要带着？带着比较轻松，就不用一直拿着。对呀，我帮你，我帮你。哇，帅哦！有一个很专业的感觉，这样。OK 吗？还是卡卡的？没有，放脖子上。对。然后很暗呢，很背会不会？会不会是？帮你，好，你用。还是要再过来一点点。觉得好危险，这样可以的，不是这样的，对，好来，很暗，来，很暗哦，对啊，黑吗？黑色吗？你很黑，现在很黑，我要打灯吗？我要打灯吗？打灯，这样吗？这还是好，这样可以吧？可以，开始。Sebuah bangsa yang besar tak akan pernah menghasilkan karya-karya besar bila kita kritis terhadap informasi-informasi yang mereka terima. Dengan kata lain, apakah tradisi berpikir ilmiah hidup dalam bangsa itu? Tradisi ini sendiri telah dimulai 2400 tahun lalu oleh Group of Congress, Coratus, Paris, Tuteles, dan Plato. Dari pemikiran mereka bertiga, itulah di berbagai kampung di barat.Selama 2 tahun pertama wajib mengambil mata kuliah liberal art. Liberal art itu sendiri terdiri dari sejarah, matematika, sains, retorik, kesenian, astronomi, ekonomi politik, psikologi, sosiologi, dan
年啊。好。Bahasa yang tidak terbiasa berpikir kritis akan mudah saja berarus. Mudah kata yang pada mayor. Terseret emosi terlibat dalam penyebaran rumor atau gosip yang belum tentu benar. Mempunyai tendensi prasangka yang buruk dan bias. Terlalu mudah dimanipulasi dan dominasi. Anda mungkin masih ingat pemilihan presiden pada tahun 2014. Betapa mudahnya aparat. Sarjana kita dimanipulasi oleh berita-berita bohong. Terlihat dalam blog komen, bahkan oleh hasil-hasil survei yang dimanipulasi. Anda juga tentu masih ingat kisah seorang tentang penari yang dikatakan ini satu sapi yang dapat menyembuhkan segala macam penyakit, atau tentang kalangan terpilih yang sering tertipu oleh Ratu Sakti fenomena kunci liponari yang sedang terserah. Apa sebuah makna yang mampu menyedot perhatian halayak ramai. Tulis Lamontes. Karena yang datang ribuan, penari pun kelelahan. Oleh ayahnya, ia digendong berkeliling dari satu pasien. Pasien lainnya sudah siap membawa air dalam wadah. Ada yang bawa botol, gelas, baskom, bahkan ember. Belakangan, pasien yang tak kebagian giliran pun mengambil air. Sisa mandi punari yang tercecer di saluran pembuangan. Menurut Kompas, 9 Februari 2009, pengunjung yang datang ke desa Bumbua Longsai, di Galuh, Kabupaten Jombang, Jawa Timur itu pernah mencapai 15.000 orang dalam satu hari. Seperti bisnis kerumunan yang banyak terjadi di sini itu sukses atau ramai, muncullah penari-penari lain yang mulai memiliki kemampuan sendiri. Ada Dewi yang praktik tak jauh dari tempat praktik penari, Selamat di Madura dan Pandi 13 tahun dari Makassar yang juga punya batu biru. Batu coklat yang agak kemerahan milik penari itu besarnya seukuran kepala tangan anak. Karena batu sakti itu ditemukan secara tidak sengaja saat hujan deras yang diiringi suara geledek. Seperti sambar petir, penari mengaku tubuhnya kepanasan. Ia berpikir sumbernya ada di batu yang ia injak. Ia mengeluarkan sinar berwarna merah. Ia pun membawanya pulang dan menceritakan pengalamannya pada orang tua dan karena banyak bumbu ceritanya, ayahnya menganggap penari itu. Bahkan neneknya membuang batu tersebut. Ketika dibuang, si nenek batu itu bisa kembali ke rumah. Dan sudah berada di tempat. Padahal, konon lokasi pembuangannya cukup jauh. Apalagi penari pada sebelumnya, yang menambahkan ini. Dua makhluk gaib, laki-laki dan perempuan, memberi amanah kepada yang untuk menolong orang sakit melalui batu sakti yang ditemukan itu. Jika storytelling, cerita tentang batu aneh itu sempat beredar sampai kesaktiannya di musim seorang tetangga yang sakit panas. Jika dimasukkan ke sebelah air dan air ini diminumkan kepada orang sakit itu, tetangganya bisa disembuh total. Kabar itu pun beredar lebih cepat lagi dari mulut ke mulut dan akhirnya setiap hari rumah penari didatangi ribuan pengunjung. Orang tuanya pun senang sekali karena dapat penghasilan dari para warga yang tinggal di desa, kecipratan uang parkir dan jasa keamanan. Singkat cerita, keberadaan penari kini menjadi kepentingan media massa memberitakan pasien penari datang dari berbagai daerah, termasuk mereka yang sudah kehilangan asa setelah sekian lama berobat pada dokter dan datang dari luar pulau Jawa. Mereka umumnya merasa lebih sehat dan sembuh setelah dua kali minum air jeruk berbagai. Seorang ulama terkenal di Madiun mengatakan batu Aceh itu adalah meteor. Batu langit.
sebagai para atau pembuat keris, sebagai bahan pembuat pusaka atau keris. Nah, batu langit seperti itu ada yang auranya positif dan negatif. Kalau yang auranya negatif, dia sangat berbahaya karena mengandung racun. Sedangkan yang positif mengandung unsur kimia yang dapat menyerap racun. Jadi batu yang dipegang penari kalau dicelupkan ke air dan diminum bisa menyerap atau menetralkan hawa racun atau penyakit dalam tubuh dari yang diamini para penari. Inilah realitas di dalam bangsa kita yang masih belum sepenuhnya terbebas dari minum. Bukan dari ikan bis. Bangsa yang demikian tidak bisa membaca kebenaran kalau tidak dipengaruhi oleh orang-orang yang menjadikan kebenaran. Berpikir kritis adalah sebuah kemampuan yang harus dimiliki sendiri. Orang-orang yang mampu berpikir kritis akan mengevaluasi setiap informasi yang masuk dengan bertanya apakah suatu pernyataan itu benar dan dapat diterapkan. Jadi ada proses reflektif untuk menghasilkan informasi dan mencari logika yang masuk akal dengan hubungan penting. Dengan begitu, Anda dapat mengatasi prasangka-prasangka dan bias pilihan terhadap sesuatu dan membuat Anda lebih cerdas dan lebih masuk akal. Menghalang, ada cukup banyak rintangan yang menghalangi masyarakat Indonesia untuk berpikir lebih kritis dengan mengenali penghalang penghalang yang dibuat. Saya harap membaca dapat bijak mengatasi. Seorang guru di langit Renal Kasali Jawa Pos 25 Juni 2012 pagi hari di sebuah stasiun televisi untuk kesekian kalinya saya menyaksikan orang-orang yang tak mampu berpikir kritis setelah puluhan onigiri menerkam rakyat jelata. Kali ini terjadi seorang guru yang menjadi korban di wawancara penyiar televisi. Ia kehilangan banyak uang yang ditanam di koperasi langit. Bisa dibayangkan kalau guru saja tertipu, bagaimana dengan murid-muridnya? Harap Anda paham bahwa tiap hari ada begitu banyak usaha bergaya manikin atau arisan berantai yang dibuat masyarakat, dan setiap hari pula ada ribuan orang yang menjadi korban atau akan menjadi korban. Sementara itu, ratusan cikal bakal manikin tengah ditabur dan dalam inkubasi bisnis dan gejalanya tampak dalam bombastis marketing yang banyak dipakai. Masyarakat umumnya masuk merangkap melalui iming-iming yang menyesatkan. Reporter televisi di mana seorang guru yang tinggal di daerah Tangerang rela mengambil paket yang ditawarkan hingga ke daerah Depok yang jaraknya puluhan kilometer dari tempat tinggalnya. Ia mengaku semua itu dilakukan karena mengejar keuntungan yang dijanjikan. Tapi Anda kan seorang guru, bagaimana sampai terlibat? Cari reporter televisi. Mereka memberi garansi bahwa program ini ditawarkan untuk menyejahterakan umat, bahkan hanya untuk umat yang seniman. Orang yang beragama lain dilarang ikut. Tak banyak orang yang menyadari bahwa tipu yang paling berisiko di dunia ini adalah tipuan yang tema-tema agama yang dan spiritual, bahkan dukun sakti yang menggunakan kekuatan pilihan terhadap sesuatu hal yang menggunakan kekuatan negatif pun menggunakan ayat-ayat kitab suci yang menurut para ahli kitab diselewengkan demi mengelabui. Partai-partai politik berfokus agama pun banyak menarik minat masyarakat, tapi belakangan ini kita juga menemukan perilaku-perilaku yang tidak populer, bermoral, justru banyak dilakukan mereka yang menjual tema agama. Seorang ilmuwan pernah memberikan quote tweet
Al-Quran menyebutkan bahwa mereka semua mencari kekuasaan, bukan memaksakan agar orang berbuat baik. Bahkan ketika para ulama banyak menyoroti masalah roh ini, kejahatan seksual yang banyak terbuka justru berada tak jauh dari lingkungan sendiri. Dan selain korupsi, lingkaran politik, korupsi juga mewujudkan justru berkaitan dengan pencetakan kitab suci. Ilmu pengetahuan telah banyak mengungkapkan bahwa semakin besar sebuah risiko, maka semakin kuat manusia memukus dan menyembunyikan. Lebih dari 25 tahun yang lalu, saat dunia berbang menolak memberikan kredit kepada usaha-usaha risiko ini, seorang lulusan sekolah MBA terkenal di Amerika memperkenalkan produknya yang telah dikenal dengan sebutan jump spot. Surat berasal itu diperjualbelikan dengan cepat di pasar dan iming-iming return yang tinggi. Ibarat jangkau lemak yang enak jauh. Namun lemaknya banyak dan berbahaya bagi kesehatan. Mereka yang sedih bones itu pun terlilit bencana karena surat berharga yang digunakan untuk beri pinjaman pada toxic investor dengan bunga dan spread yang besar ternyata hampir semua macet pada saat yang bersamaan. Kali ini bukan agama atau kitab suci yang menjadi iming-iming melainkan janji keuntungan yang besar dan mudah. Bagaimana money game di Indonesia belakangan ini? Sepertinya para penipu sadar ruang geraknya semakin terbatas dan mereka mulai mengadukan keduanya ke dalam satu paket. Uang dan surga adalah dua janji yang selalu digunakan untuk menjerat dan hanya manusia yang mempunyai kemampuan berpikir kritislah yang mampu menahan diri karena mereka cepat membaca dan tahu akibatnya bila berada dalam perangkat itu. Kurang informasi, kecerdasan penjelasan. Manusia punya kecerdasan memenggal informasi dan berpikir sesuatu dari orang-orang yang dan merasa dunia ini penuh ketidakadilan atau yang mental loss akan cenderung menyebarkan informasi yang sifat maka untuk melawan atau membuat barisan dalam memasuki suatu yang akan diperangi, orang-orang yang humoris akan memotong informasi lebih ringan dan membuat Anda tersenyum. Sedangkan orang-orang yang gembira akan mengirim pesan-pesan yang telah dipoles menjadi lebih sempurna. Kalau penerima pesan dari orang-orang tersebut tidak memiliki pikir kritis, maka mereka semua akan mudah menerima pesan-pesan itu sebagai suatu kebenaran. Dan tanpa memikirkan tingkat kebenaran atau akibat. Pesan-pesan itu dengan cepat mereka sebarluaskan atau forward, copy paste, kembali kepada orang-orang lain. Bacaan, pergaulan, dan perjalanan yang luas dapat membuat manusia berluas cakrawalanya untuk melihat kebenaran dari sudut yang berbeda. Dengan bertemu orang-orang yang berbeda, maka akan didapat pengalaman yang bisa mengurangi prasangka-prasangka. Namun semua terpulang kepada Anda. Apakah hati Anda bersih dan mau mencari kebenaran atau Anda fanatik, buta dan hanam hanya mencari pembenaran? Egosentris, manusia yang egosentris cenderung tidak bersih. Ia hanya bisa menjadi manusia yang menyakitkan orang lain. Ia hanya bisa menjadi manusia yang kritis pada orang-orang yang berpikiran sama dengan mereka senang bila dikelilingi orang-orang yang bisa memberikan pembenaran-pembenaran terhadap langkah-langkah yang membutuhkan diri. Namun, sinisme tidak sama dengan kritis. Orang-orang yang egosentris hanya menganggap dan
manusia lemah dalam perjalanannya, manusia-manusia bisa terbentuk menjadi makhluk yang serba lemah. Manusia-manusia yang lemah adalah manusia yang gampang disetir orang lain. Ya, tak punya pendirian, tetapi ia takut kehilangan hubungan. Maka ia mengambil langkah-langkah kompromisi atau mengikuti apa kata kelompok. Berpikir sempit, orang-orang yang sempit, kuat atau terbentuk akan menerima suatu pandangan seperti suatu kata. Orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang terbentuk dan tak terbuka terhadap pembaruan. Mereka berperilaku demikian karena jarang berinteraksi dengan dunia luar. Cenderung dogmatik karena dibesarkan dalam ajaran yang bersifat satu arah dan melarang sikap atau pemikiran-pemikiran kritis. Distrust pada dasarnya. Sistem yang membuat manusia saling tidak percaya juga sering melakukan manusia-manusia kritis. Pengalamannya hidup bisa menghasilkan bahwa orang sulit dipercaya. Dengan cara berpikir seperti ini, manusia sudah bisa menjadi tidak kritis. Makanya dengan cara pandang itu. Stereotyping. Ini adalah pandangan yang menyesatkan tentang kelompok tertentu. Memilih karakter tertentu tanpa dasar yang tidak menggunakan sebagai manusia. Bentuk stereotyping tidak lari dari misi, namun ini juga menjadikan mereka tidak kritis. Budaya instan terperangkap oleh keinginan mendapatkan hasil cepat tanpa kerja keras. Orang-orang seperti ini biasanya juga menjadi tidak kritis. Tentunya jika ada yang bisa memberikan ganti keuntungan yang besar atau cepat sembuh tanpa kerja keras, maka akan membentuk harapan yang tentu ada kebenarannya. Selection perception ini adalah istilah kognitif psikologi yang mengatakan bahwa manusia dalam menerima informasi dan proses hanya bagian-bagian tertentu yang ia ingin menerima, itulah yang ia menyelamatkan. Manusia Asia dari sebuah mungkin dan seorang pegawai menatap jatuh.
明天我们做客讲。国家。Adalah melatih agar tidak menjadi bangsa yang berorientasi pada kesehatan.
里总是对我的情感不如爸爸的人还是这样的事。这里是西里亚安德拉和妈妈有事的时候，希望拉桑卡还是独行的困难人。但为了独立，你的话就没mengoreksi sikap dan pikiran kita. Ada banyak manfaat yang dapat diambil setiap orang dengan terbentuknya perang sayang mimis, memahami argumentasi dan kepercayaan orang lain, mendapatkan kebijakan hidup lebih kritis memungkinkan didapatnya teman-teman baru, lebih mampu mempertahankan argumentasi tidak lalu mengatakan iya.Mendapatkan pemahaman lebih dalam terhadap setiap masalah, melatih keterbukaan dalam hubungan, membantu menjadi lebih kritis, mencegah penindasan-penindasan opini dari dogma, asumsi, prasangka, dan kepentingan, mencegah pengambilan keputusan yang saling bertentangan dan terkesan bodoh sebab ketika thinking standar.Untuk mendapatkan cara berpikir kritis, setidaknya ada 8 hal yang perlu dimiliki. Anda bisa melatihnya secara bertahap, namun ingat, harus tetap asertif dan jangan membuat kesan Anda manusia yang rumit. Clarity atau kejelasan. Itulah klarifikasi lebih jauh terhadap hal-hal yang terbuka.Dalam banyak hal yang harus digali lebih jauh. Ingat, belum tentu apa yang Anda pikirkan sama maknanya dengan apa yang dikatakan orang lain. Dengan membuka elaborasi lebih jauh, Anda akan mendapatkan sudut pandang orang lain. Minta juga atau pancing pendapat-pendapat dengan ilustrasi contoh-contoh real yang mudah dipahami.Atau ketepatan. Tanyakanlah apakah informasi yang disampaikan orang lain sudah akurat, bagaimana cara memeriksanya atau mengeceknya, bagaimana kita mencari tahu kebenarannya. Harap diingat suatu pernyataan bisa saja jelas atau clear, tetapi apakah akurat? Untuk itulah, meski menyebarkan keakurasian adalah mutlak diperiksa.Presisi, sehari-hari ada banyak pernyataan diucapkan banyak orang yang seakan-akan mengambil suatu kebenaran. Ketika seorang bocah kecil menemukan sebuah batu yang katanya bisa menyembuhkan segala macam penyakit, berdondonglah orang datang. Selain belum tentu akurat, apakah benar batu itu bisa menyembuhkan? Kita harus bertanya lebih jauh pada orang-orang yang mengaku ini.Telah berusaha. Bisakah Anda memberikan bukti? Apakah bisa lebih spesifik? Seorang dosen di India belum lama ini menunjukkan foto seorang pemain basket yang sedang banyak dibicarakan publik. Di antaranya adalah basket asal China yang tingginya melebihi pemain-pemain basket dunia. Benar, ia adalah Yao Ming. Bahwa tertulis begini.Yao Ming, tinggi ya, tapi dosen itu menaruh kalimat di sebelahnya. Does size matter? Apakah tinggi menentukan prestasi? Relevansi, di banyak stasiun televisi belakangan saya sering melihat narasumber yang menjawab pertanyaan reporter TV berbeda dengan apa yang ditanyakan. Tapi menarik lagi, ternyata penanyaYang mendapat jawaban yang kurang relevan itu hanya manggut-manggut saja. Ia ingin segera beralih ke pertanyaan berikutnya. Yang sudah ada dalam daftar pertanyaan. Tanpa menggali lebih jauh, reporter atau host TV seperti ini dapat menimbulkan kesan bahwa ia tidak kritis. Reporter yang kritis selalu akan memeriksa.Apakah jawaban yang diberikan sudah relevan? Apa hubungannya dengan yang saya tanyakan? Apakah jawaban itu ada hubungannya dengan isu yang berkembang? Apakah saya bisa mendengar jawabnya lebih jauh? Ingatlah, suatu pernyataan bisa saja menarik, akurat,
panjang dan luas. Selanjutnya, jawaban yang kritis adalah jawaban yang cukup mendalam dan memiliki keluasan wawasan. Hendaknya kita selalu menanyakan apakah jawaban atau pernyataan seorang mengandung kebenaran. Apakah jawabannya sudah dimasak dengan baik sebelum disampaikan? Apakah sudah menyentuh faktor-faktor mendasar dan apakah ada cara lain untuk melihatnya? Ingatlah, sebuah pernyataan bisa saja menarik, jelas, akurat, presisi, dan relevan. Namun bila tidak mendalam, maka jawabannya bisa dianggap seadanya, kurang bagus. Logik. Ini adalah soal reason, yaitu apakah penjelasan yang diberikan sudah masuk akal atau bisa diterima oleh akal sehat. Reasoning ini dapat diperiksa melalui konsistensi dari pernyataan-pernyataan yang berkembang, kejujuran atau keadilan. Akhirnya sebuah pernyataan kritis adalah pernyataan yang bebas dari distorsi, bias, prakonsepsi atau prasangka dan bebas dari kepentingan pribadi. Bagaimanapun, manusia adalah makhluk yang subjek. Dia memandang sesuatu dari sudut pandang pribadinya yang dibentuk oleh kepentingan, pengalaman, dan kepribadiannya. Karena itu, dalam menggunakan pernyataan, kita perlu lebih kritis bertanya apakah pernyataan tersebut cukup fair. Dengan mengakhiri hal ini, Anda bisa menjadi lebih kritis. Banyak latihan yang dapat diberikan untuk melatih daya kritis seseorang. Baca sebuah perdebatan atau tulisan yang saling beralas pendapat yang ramai diberitakan oleh media massa. Menonton bersama film-film atau film-film tentang kritisi sebuah film dan latihan jadi pertanyaan. Baik tentang pembicara dan kami yang adalah latihan-latihan. Selain itu, ada juga bisa melatih diri untuk menjadi manusia yang dapat diterima sebagai manusia yang memiliki critical thinking, yaitu terbuka, jujur, berani, sabar, memiliki rasa cinta terhadap sesama yang berbeda. Tidak mudah tersinggung, menyadari kelemahan-kelemahan pribadi, terbuka terhadap kritik dan independen. Tentu saja hal sebaliknya juga harus dihindari, yaitu mengkritik secara agresif tahap hal-hal yang tidak penting, sewenang-wenang merendahkan pendapatnya keliru, memiliki kecenderungan mengharap dari cari kelemahan orang lain. Misalnya, tentang hal-hal lahiriah seperti suku, ras, agama, atau keyakinan seseorang. Jadilah manusia kritis dewasa yang punya respek terhadap orang lain, bukan yang membuat kita. Hanya manusia bodohlah yang tak punya respek. Latih diri menjadi manusia kritis harus diimbangi dengan keterampilan asal agar tidak menjadi manusia kritis, namun sinis dan sesat, mampu membedakan antara fakta dengan opini, mengajukan pertanyaan, lihat, observasi mendalam, membuat asumsi-asumsi, mengambil keputusan berdasarkan logika dan bukti empiris.请问，来吧，爸爸。
Ya, itu mengajarkan kita menjadi seorang yang kritis, nggak boleh apa semena-mena gitu ya, saling ya memahami pendapat orang lain. Oke, 请问你刚刚读的这一段的意思是什么？是，我不会很多唱歌。没啊？是吗？不会唱而已。没关系。好。这个的意思大概大概就这样。还是你讲你最印象深刻，你最感动的。是，我们是对别人是可以。还是有翻译。你讲印尼文。讲印尼文没关系。不可以对别人，那你讲，你用印尼文讲你最喜欢的一段。Okay. Kita sebagai manusia, kita harus berpikir positif, nggak boleh saling mencela. Kita saling menghormati, menghormati pendapat orang lain. Ya intinya kayak gitu. 请他挑选。好。选一本。你看你想要哪一本书，你看你想要哪一本书，你可以就是选一本喜欢的，然后就是送给你们，就这边这几本，这个一样的，对啊，这个有流行光这三种，看你想要哪一本，你可以看一下里面的内容，再挑一个大概买一本。你插播一下，说刚才有国土的中央啊，好，我要插播一件事，就是刚刚有一个国家图书馆，然后说要来送丹德里的一堆书。是有哇，都是新的呢，哇！好，所以呢，那就要记得要来拿书哦，谢谢。姐姐，你最喜欢看这本书，对不对？对。那你今天会借回去吗？是，好棒哎，好看哦。好棒棒、哦。那今天就借回家吧。对啊。看完再换别人看。对。不是拿去给别人看。我没有时间看。没有时间看、啊、慢慢看慢慢看、啊、那你下个礼拜再来看第二集你借回去看好了好谢谢我们陈帅呢现在正在画他在画你没有画你哦错啊不是你好就是画我没有啦有啦等下送他啦哦哟还没画完没应该特写一下这个我是被逼的没有没事你听不懂拿不出来了这个是陈帅刚刚因为他毕竟我们也听不懂所以我就请他画朗读的照片现在擦眼睛去点缀细化了之后送给他姐姐这个今天可以拍照送给你好姐姐不要动好吗你直接放我好吧好接下来我们有马嘎西姐姐马嘎西你可以继续在这边看好，你坐那边，我们转过来就好。哦、接下来呢是另外一组，对，又不用动。对，你先。就请我们突突来，台湾人先好了，好不好？刚刚他是那个国防医学院的学生，他们有在内湖用行动图书馆。那今天他要带他的印尼朋友来，所以呢，今天就请他先朗读好。我刚刚看他很努力在那边复习。你要知道，台湾人可以念到除了吴廷宽之外，可以念到那么流利的英文，是很努力的。我就请我们今天另外一位主持人吧，先介绍一下，访问他好不好？让同事让大家认识一下。介绍一下，往后坐好不好？这样比较顺。不会差距太大。这个可能就卡住了。好。同学，那你先介绍一下， yeah. 你为什么会印尼文？哦、oh, ，就是你要进来，我们的麦克风有点弱。你去开了，你也一起好。跟那个印尼朋友学了印尼文，然后就也学没有办法继续学。你也让开了，没有没事。那你现在已经学好了一些黄天文章，学好了。那你看，大概看得懂吗？刚刚有差距。Solomon Temple。那
那你先念完，然后等一下再帮我们用中文翻译。因为你的理解就好了，可以吗 ？From right or from left？ 你先念嘛，对。哎，他要直接念的吗？啊，他念，对。你要先念，还是你要讲什么吗？用印尼文讲，跟印尼朋友聊天。自我介绍一下。Assalamualaikum, nama saya Jason. Saya mahasiswa kedokteran di Rumah Sakit Samsung. Senang sekali di sini. 很好耶！那我们请印尼人帮我们翻译成中文。我的朋友跟你讲话。My friend. 欧兰印度尼西亚。他刚刚讲什么？对，你帮他翻译这样子。请印尼人翻译成中文。他找书啦。他的名字是，你是印尼的吧？他是三种啊。三种。他是学生吗？学生。他是大学生的，在三种医院。对，用印尼。那还有讲什么吗？他没有翻译了，他都 OK。 好，那我们现在迫不及待想要听台湾的殿下印尼的诗。没有，他找诗啊。看这个书。然后呢？读维西和嘞。没有。读然后读。Hello。哎，可是为什么你要推荐这一本？等一下哈，等一下，他要念读啊。好。OK， 把那两本念读。Hello， ya。Kemudian ia menunjukkan。Setidaknya merasa menunjukkan lenyapnya kenyataan bukan habis. Semacam disamakan, sangat disamakan dengan mimpi-mimpi pengenalan mimpi bukan karena takutnya, tapi serasa mudah berpikirin yang mempunyai hasrat-hasrat dan serasa terhadap kenyataan hingga来的时候我们就直接就 cue 他，就他都没有准备就选了这一本书，为什么要准备？对，跟我们讲一下，因为他是诗比较短，很诚实，很好，幸好还有这一本，我找了很久。那为什么选这一？就里面有很多首，为什么选这一本？因为这个标题我看得懂，其他的我觉得不太懂。那这个标题？这个标题是梦。梦想的梦想，觉得很美。那你没有看到？看到就是留下来。好像在梦中，你可以有一些发现，就是也会好像知识上也有一些发现，然后梦消失的很快，然后并不是完全消失，然后有点像是不变痕迹，然后有点我理解啦，就是有点真实又不太真实。他有翻译对吗？还可以的，印尼人认证说他有翻译成功，很好。对，刚刚好他人嘛，在那边。那你介绍一下你的朋友。有呀，阿德拉蒂呀，两个一起。OK， 是会印尼文吗？他有钱。那你马上过来。那你要往前，不好意思，我们的麦克风。Saya mahasiswa. Temannya ya. Okay. Temannya apa katanya? Si ini yang tanya. Cuma. Kamu rasa pacar ya? Siapa namanya? Bian. Bian. Kami jadi Bian. Masuk. Di Taipei. Tahu tak kemana? Tadi orang. Tasha. Oh, baik.今天等一下，那你现在马上去选一篇，再换一个字了。好，那你赶快选一篇，等一下换。选一篇好，谢谢你。那我们现在换我们可爱的印尼朋友，你用中文介绍自己。啊，我叫明露，我姓明。我的名字是 Fabi。对，我。做什么样的工作？我。加入病人，但是
中国，62岁，我现在住在东湖龙山里。龙山里。刚刚有学好一本书了吗？有啊，他很害羞，他很害羞。哎呀，他已经看过，他已经看过这一本书了，他还推荐给就是 Jason。挑一小段就好。对，一小段，一篇就一点点一页就可以了。那你先告诉我，为什么他刚刚的特别介绍这本要给 Jason， 他为什么这一本特别推荐？你们聊不聊？可以讲，可以讲英文，可以讲英文，讲英文就好吗？英文可以。对，那你进来，让大家看到可爱。Oke, ini dalam buku ceritanya adalah sebuah pelajaran di mana kita menghadapi hidup bahwa kita sesulit apapun ternyata ada yang lebih sulit daripada kita. 意思是这个书，好可爱。cerita apa? 故事。故事。里面是我们很是kehidupan生活。生命，生命很难，可是在外面有很多人更难，更辛苦，这个的意思。好，那你帮我们，那你翻一下，然后帮我们念一下一段，好呀，耶。那你怎么看到这一本书的？是来这里借的？不是。这个本来我有很多是看那个电影的，所以他原本有他有经典的电影，对，很久的，很久，对，所以每次我看过还一起看，多次看，他会鼓励你，对。Mungkin nikah seorang pemimpin melihat dunia. Memang tak siapa.你可以慢慢学你想要念的就好。好。Daratan ini mencuat dari perut bumi, laksana tanah yang dilantakkan tenaga dasar kataklismik.Menggelegar sebab lahan melorot di bawahnya, membumbung di atasnya langit berbelah dua. Di satu bagian langit matahari rendah memantulkan uap leket yang terjebak di tinggi cendawan gelap gulita. Menjelang pesisir sejak pagi, di belahan lain semburan ultraviolet menari-nari di atas permukaan laut yang bisu bertapis minyak, sehingga serupa kaca-kaca gereja.Mengelilingi dermaga yang menjalur ke laut seperti Ring of Fire, lingkaran api lalu di sini, di sudut dermaga ini aku terkurung mati kutu. Jantungku berayun-ayun seumpama bus black yang dihantam beruntun seorang petinju. Aku berjingkat-jingkat di balik tumpukan peti es. Kedua kakiku tak teguh gemetar.Bau ikan busuknya merebak dari peti-peti anis di ruangan asik ini sirna digalakan oleh masa tangan. Cimbron yang tambun dan invalid kakinya panjang sebelah, terengah-engah di belakangku. Wajahnya pias, dahinya yang kukuh bersimbah keringat. Di sampingnya Arai, yang telah di kejadian ini lebih menyedihkan. Sudah 2 kali dia muntah dalam kelelahan.Dalam situasi apapun, dia selalu menyedihkan. Kami mengendap. Are memberi saran. Seperti biasa, pasti saran menjagakan. Ika, aku tak kuat lagi. Habis sudah napasku. Kalian lihat para-para itu. 20 meter di depan sana. Teronggok reyot, pabrik cincau dan para-para jemuran. Coklat dan doyong di berandanya. Dahan-dahan bantang.Merunduk kayu menekuri nasib anak-anak nelayan yang terpaksa bekerja. Salah satunya aku kenal, Laksi. Seperti laut, mereka diam. Dangdut India dari kaset yang selalu sering diputar meliuk-liuk di pabrik itu.
menempati para-para itu masuk ke warung alun membaur dengan pembeli tahu panas. Aku meliriknya kejam, mendengar ocehannya. Ingin rasanya aku mencengkel gembok peti es untuk melimparnya. Hebat sekali teori murai, tak masuk akal. Cimbron mau tahu kok apa kamu. Cimbronnya penakut memohon putus asa. Aku tak bisa melompat kal, lebih sinting lagi karena aku tahu di balik para-para itu berdiri rumah para turunan prajurit Hopo Tionghoa. Tulen yang menjadi galak lantaran riwayat yang perang saudara. Ratusan tahun mereka menanggung sakit hati. Dulu mereka Cina kuncit karena jadi antek kompeni. Ganas menindas orang kek. Kini dimusuhi bangsa sendiri, dikhianati Belanda dan dijauhi orang Melayu. Mereka membuat curiga kepada siapapun. Tak segan mereka melepaskan anjing untuk mengejar orang yang tak dikenal. Aku hafal lingkungan ini karena sebenarnya aku, Cimbron dan Are tinggal di salah satu kamar kontrakan di pasar rumah itu. Semuanya memang serba tak masuk akal. Bagaimana mungkin karena urusan sekolah kami bisa berada dalam situasi begini. Aku mengawasi sekeliling, lantaran matahari menikam menebal dinding papan seperti bukan cahaya. Putih berkilauan, melesat-lesat menerobos daun yang tua. Aku mengintip keluar. Musim hujan baru mulai. Pukul 4 sore nanti hujan akan tumpah. Tak berhenti sampai jauh malam. Demikian di kota pelabuhan kecil, pakai di pulau Belitung, sampai hari saudara. Semuanya gara-gara aku, cuma mereka berkendarahan kata kasar orang Melayu untuk melabuhkan. Tapi namat-namat berderak langkah sepatu, patobel aku mundur, hening dan tegang, heningan berat rupa marah bahaya. Menampakkan gejala yang selalu jalan jika ketakutan menggigil giginya gemelat dan nampaknya menguntis-untis bayangan tiga orang pria memutus pedang cahaya tadi dan sekarang pemisah kami dengan nasib buruk hanya beberapa keping dinding papan atas. Ketiganya bayangan itu mendekat dekat sekali hingga tercium bau keringat seorang pria kurus kering tinggi bersahabat mengucapkan. Ketika dia berbalik, aku membaca nama pada emblem hitam murah yang bersemakan. Ustaz M. Zaijin B.A. Aku tersekat tubuhku basah karena keringat. Laki-laki ini wakil kepala SMA kami. Kesterling berwajah dingin, bibirnya tipis kulitnya putih dan alisnya lebat seperti jambu. Berapa dekat dengannya, aku seakan terembus satu pengaruh yang jahat. Tak pengaruh timbul dari sebuah senjata. Pak Mustan menyandang semua julukan selama itu dengan tata cara lama keras untuk menegakkan disiplin. Dia guru biologi, Darminian Tulen. Karena itu, dia sama sekali tak toleran. Lebih dari gelar PA itu, dia juga suhu tertinggi perguruan silat Melayu yang ditakuti. Macan akan berandal, dia makan dengan besar harganya kasih. Menjilat telunjuknya dan menggosok-gosok telunjuk itu untuk membersihkan emblem namanya. Aku melepaskan napas yang bertahan ketika dia membantu. Sebenarnya Pak Mustan itu orang penting. Tanpa dia, kampung kami tak akan pernah punya aset. Dia salah satu perintisnya. Dulu kami harus sekolah SMA ke Tanjung Pandan, ratusan kilometer jauhnya, sungguh hutan SMA kami, sebuah SMA negeri. Namun Pak Mustan berubah garang lantaran anak laki-laki satu-satunya disuka dengan di SMA. Bayangkan, anaknya ditolak di SMA yang susah payah bukannya sebab 6 anak manja itu kurang 0,5 dari batas minimum. Bayangkan lagi syaratnya 46 anaknya 11,7. Senin pagi ini adalah hari yang setengah jam sebelum jam masuk Pak Mustan menuju pesantren sekolah.
dia berdiri di podium menjadi inspektur apel. Banyak siswa yang terlambat termasuk aku, Jim Ronda. Beberapa siswa yang terlambat justru mengejek Pak Gustav. Mereka meniru-nirukan kita. Pemimpin para siswa kelakuan seperti monyet itu tak lain arah Pak Gustav. Dia meloncat dari podium dan mengejek dua orang yang mengejek kami. Saat itu aku dan Jim Ronda duduk bergaya di atas bidang sambil kelompok siswa satu yang juga terlambat nonton geber hanya aku dan Jim Ronda berjalan bersama. Kesempatan baik buat aku di nanti kiri kanan tak ada saingan. Bapak Jim Ronda gila merenang sedikit buah tempat mainkan kau tak buang tembok segera kami keluarkan segenap daya bersama untuk menarik badan di kecil semenanjung itu. Jim Ronda membunyikan bunyikan sepedanya dan menyembunyikan aku sampun yang tak jelas. Kalau aku sebagai siswa SMA yang cukup kreatif sudah lama punya taktik untuk situasi semacam itu, yaitu mengaduk kepalaku dengan minyak hijau ajaib yang selalu ada dalam tasku. Ini saya sebuah rambut ke belakang, lalu dengan tanda maka muncullah bongkahan jambul jambul berbina-bina. Kemudian inilah puncak kelihatan kayu kampung. Aku cepatlah berundur untuk membutuhkan tali sepatu yang sebenarnya tak ada apa-apa. Sehingga ketika bandit aku mendapat kesempatan menyebabkan jambu itu, ketika yang membantu membuat jambu akan dilakukan sekarang. Sayangnya, gadis-gadis ini cuma telah dikaruniai sang maha pencipta semacam kelihatan yang mampu menembus tulang belulang. Sehingga bagi mereka, tubuhku terbaru. Aku pun di sana ingin mudik masa aksi seperti itu. Tapi mereka tak melihatku. Bukannya mendapat simpati ketika melakukan gerakan mengayun jambul dengan sedikit putaran manis utara. Aku malah terganjur tak kepala karena para siswa di bagian diri mereka menatap sesuatu belakang sebelum melihat segera. Tak sempat kusadari secepat terkaman macam. Secara amat mendadak, Pak Mustar terdiri di sampingku. Wajahnya dingin dan bijak. Aku menjejalkan-jejalkan untuk melompat tapi terlambat. Kita merenggut keran di baju. Meminta aku dengan gas menjejalkan gaji baju. Dan gaji itu terserah tegak. Lalu kejatuhan pemerincing. Aku meronta-renta dan pegang. Memberinjang lagi uang. Hanya seinci dan bunga Pak Mustar menapar angin sebab aku menunggu. Aku berbalik mencuri momentum untuk menumpukkan seluruh tenaga dan tujuan katakan. Sedetik kemudian aku pun melesat di beranda teriak Pak Besar membahas dia menerjang dan berusaha menjambak rambut ulang tahun cakar pengacara. Kedua penjaga seolah kebuka-buka menyesal sekarang mahasiswa arena cinggul.中场休息一下，我们现在太累了，要擤个鼻涕一下。没有，进广告，就是一直看这个就对了。对啊，广告时间。要不要擤个鼻涕？旁边的学生非常认真在查字典。有。看到空调一下。很冷啊，很冷。挂不挂？挂不挂？这样子好用吗？还可以了。
好，那你可以再休息没关系。开始了，开始哦，好。因为朋友等啊。哦，朋友等，朋友等，赶快念完来，好。好了吗？好了。OK， sebulan dalam bentuknya ada yang paling sial adalah selain aku, Pak Putaranya menyiasatku peluit penjaga sekolah menjadi jilid. Aku berlari kencang di sini pakai sekolah. Hujanku juga sial karena aku adalah spindles SMA. Aku bisa berlari kencang. Sesuatu yang tadi mengikuti apel terang-terang menuju pasukan Rius memanah di pasukan sekolah. Seumur pun aku tak pernah memperhatikan oleh seorang pun putri pun semenanjung. Tak pernah memperhatikan siapa pun mungkin bagus gadis manis mau itu yang tak juga sedikit memajukan kalau ayo kalah karena aku pun terbakar aku lirik sejumlah pasuan aja aku pun setelah terakhir membeli aku membeli aku sendiri sebagai pemerintah buat kerja buahnya lari aku tak melambung tinggi setinggi sekali setiap langkahku rasanya di sana lompatan aku walaupun kemudian ketakutan aku merasakan bersama yang tak berganti berpisah di sakit jatuh aku merasa tambah merasa menjadi pahlawan. Aku menyeberang dan berlari kencang masuk di kepermasan pagi jarak aku sampai yang kesana setelah kasar satu sepeda tersinggung berapa di depan namun datang sepeda yang memberikan dengan tangan logo satu persatu yang memberikan kartu dunia membuatkan ikan dunia aku berlari menyentas sumber sumber langkah dan pimpinan Tuhan aku menurut di atas tempat saya dan ratusan pembeli Pak Ustaz dan kebutan dalam kartu belakang bagi orang-orang kira terakhir aku melihat tajam memegang mungkin Pak Master, Pak Ustaz ketinggalan di belakang sebenarnya aku bisa langsung lolos sudah tak menunggu dengan pengen saya ikal-ikal aku melihat ada ratusan baru saja berdua jangan lari dengan belar dengan kebong mereka yang tadi semula tak menyadari anak selatan yang menentak jauh tolong kau tolong kasihan难过，他在这一段在讲很难过的事情。
所以我们肚最里面有感有感觉，对，感动的不好意思，不会不会。喜极而泣，真性情，真性情。喜极而泣。你这里大家可以可以休息，没关系，还是要继续念。他讲这个。好好好。但是想想看，第二度，第二年出来，就比第一年干了干了点，所以第二个车子，第什么？第芝麻干，第都旁边了，干。Satu hari dia itu terkunci di sebuah peti es. Di dalam peti es itu banyak ikan yang sudah busuk. Dia, 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 dia,在这里。那你要今天要不要借这本回去看？不用。他已经看过电影了，可是看再看一次还是很感动。对，我不敢，我看电影很多次我还哭，我还哭，一直哭。你在一个礼拜又看了，还哭。哦，你在上礼拜刚好看了这部电影。对对对，还看，一直看，我看到都在还看。在网络上看。对对对对对对。它的片名叫做什么？就是那个名电影的名。那个名字，但是是这个，对，上分名别。它的名字，它名字名字是阿里亚。阿里亚。阿里亚。名字啊。啊，它的名字，男主角就是阿里亚。对对对，阿里亚。好，换那个。好，我们迫不及待给大家看一下它的书名。对，这本书大家可以。极力推荐，书名叫做《我不会念》，三分命币，三分命币，男主角是阿良，好，马格西，谢谢马格西，班同学，不好意思没有读完，没关系，姐姐我帮你拍照，啊你转过来，好，那接下来这个同学要来念一首诗，姐姐我帮你拍照，他刚很认真在查资料。好，那你要进来一点。可以啊，我帮你。Go round, go round, you get the target. Go round, go round. Have you in need that a chance to have a chance? Namu, ita, dara, kuru, dan kuya. Namu, namu,是右边这边这一首吗？对，这首。哦，我刚以为是要念这个好大，我想说他功力是比以前。我们来看一下他原本的原文长怎样，大家看到吗？是这一篇，然后是这一篇，不是这一篇。可是可以念已经很厉害了。对啊，可以帮忙解释一下。大概大概，反正都比我强，不管如何。我刚查了一下是那个。我是说某一个神里面有一个，当然没有，我找。神兽，你先等我一下，我加你。还有一个神。你这个是什么？我打。好，谢谢。像是魔戒师。谢谢两位。那你怎么认识那个姐姐？这她的名字叫。那等我一下。Baby。好。Baby。怎么认识？我今年暑假去过你的时候，跟她打招呼。哦，所以你们是那个候机室遇到他，哦，然后聊一聊，发现我们回来也是同一班飞机，回来也是，啊，那你今天是跟他约好一起来这里吗？对啊，我跟他过来以后，我们就他只要休假就会过来抽空，就开始见面。那今天先跟他去一个他朋友家庆生，然后庆生完以后就来这边。那庆生有什么特别的？吃很多东西，吃很多印尼的料理吗？对，特别咖喱，吃很多沙皮。姜黄，没有吃到姜黄，但是有炒面。那你介绍一下你们在那个大学上会拿一些蔬菜，从爸爸打那个医院，跟大家讲。
介绍一下你们行动图书馆在哪里？他们在做一件很棒的事情。拜。就是我们现在在那个三军总医院的复健部那里设有那个东南亚图书馆，然后就是里面会有一些从灿烂时光借来的书，然后就是我们就是常会有义工会去那边借书这样子，然后我们也会定期去书店那边换一些书回来。那借阅的方式是怎么样借阅？接方式的话就是其实就是要在要登记，然后登记就可以把书借走，然后也没有书没有谢谢。你刚有介绍你的名字吗？那个我叫做詹炳彦。谢谢。我是那个国防医学学系的学生。你两个都是，对，未来的医学，这样可以用印尼文，就是看看那个印尼的病人有没有优秀。好，谢谢大家，我们今天活动就是先这样吗？好了，好，谢谢大家，赶快关掉。下礼拜在书店，下礼拜在书店几点？应该也是两点，大概也是就是两点的时间，尽情看一下我们的直播。谢谢大家，拜拜，拜拜。拜拜，看这里，拜拜。我们的陈硕还在画画，拜拜。